Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Adiwarsita Official. Dalam video kali ini saya mau nge-review nasi goreng ala kopi panggang yang ada di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kalau teman-teman uh, mau menuju ke Kopi Panggang bisa cari di uh, Instagramnya, alamatnya di situ mungkin ada. Nasi goreng pesan ini adalah nasi goreng seafood ya, jadi ada seafoodnya, ada apa ini sosisnya, dan ini tuh rasanya enak banget, ternyata enak banget. Jadi, uh, ini tuh percobaan, jadi karena kebetulan sebelumnya saya makan di sebelahnya sini, dan rasanya kurang pas. Jadi ini saya coba mak beli satu untuk berdoa sama istri dan saya pakai garpu istri saya yang pakai sendoknya ganti-gantian gitu dan rasanya ternyata enak nasi gorengnya kerasa seafoodnya juga ada dan kerasa juga tambahan sosisnya juga enak bawang gorengnya melimpah ada sayurannya juga dan ini tuh tidak pedes jadi kalau teman-teman yang tidak suka pedes ini tuh tidak pedes kalau mau pedes bisa uh, ada cabenya jadi satu paket ini dikasih dua buah cabai jadi kalau teman-teman mau pedes bisa ditambahin cabai itu juga ada sayurannya juga jadi nggak uh, menyesal saya beli ini karena memang rasanya yang benar-benar enak ya benar-benar kerasa banget nasi gorengnya dan rasanya enak kalau teman-teman ke terus uh, mampir ke Kopi Panggang jangan ragu untuk beli nasi goreng ini karena rasanya benar-benar enak ya menurut saya menurut kami juga enak dan apa ya seafoodnya juga kerasa-kerasa banget ada ada potongan-potongannya gitu ada dan porsinya juga nggak bikin kita terlalu kenyang tapi juga nggak lapar pas gitu enak dan harganya juga lumayan terjangkau sih standar kalau kita bilangnya sih standar ya dan apa ini namanya telurnya juga kelihatan kelihatan banget kalau ini ada telurnya uh, mungkin itu ya review dari saya nasi goreng ala kopi panggang Desa Suci di Gresik Kabupaten Gresik. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.